Oke, saya akan membahas tentang mesin las mic tanpa gas. Ada kesalahan fatal yang terjadi di penggunaan mesin las mic yang tanpa gas ya. Jadi kesalahan itu tuh sangat fatal sekali, sehingga menghasilkan pengelasan yang sangat buruk ya, atau pengelasan yang sangat tidak bagus di mesin las mic 160 ini ya. Jadi apa kesalahan yang terjadi di penggunaan mesin las ini? Itu sebenarnya sangat simpel sekali ya. Karena mesin las ini bisa digunakan di pengelasan tanpa gas dan pengelasan dengan gas ya. Jika salah dalam penggunaan, maka akan menghasilkan pengelasan yang tidak bagus, sangat buruk ya. Jadi bahkan pengelasannya itu tidak kuat ya. Yang pertama adalah kesalahan yang pertama yang sangat fatal adalah pemasangan aksesoris yang tidak benar ya. Jadi aksesoris pemasangan yang tidak benar maka akan mengakibatkan mesin las ini tidak akan berfungsi dengan baik ya. Jadi karena mesin las ini menggunakan pengelasan tanpa gas dan dengan gas, maka penyambungannya akan berbeda ya. Makanya saya akan contohkan untuk kesalahan yang fatal ya, yang mengakibatkan pengelasan itu sangat jelek sekali ya. Saya akan nyalakan dulu untuk mesinnya ya. Untuk kondisi normal atau pengelasan yang benar adalah jika menggunakan kawat las yang plug score atau pengelasan tanpa gas, maka untuk add clamp-nya, di sini saya ada add clamp. Add clamp-nya itu ada di posisi plus, di posisi plus di sini. Dan untuk torsnya itu ada di posisi negatif ya. Ini posisi yang benar ya. Posisi yang benar yang hasil pengelasannya ini akan sangat baik ya, akan sangat bagus ya. Nah, saya akan contohkan untuk pengelasan yang tidak benar ya. Saya akan rubah add clamp-nya itu ada di negatif ya. Yang torsnya itu ada positif. Maka apa yang akan terjadi di pengelasan yang terbalik seperti ini ya. Saya akan contohkan di sini. Nanti dilihat secara bersama hasil pengelasannya ya. Oke. Jadi pengelasan yang terbalik akan menimbulkan sputter yang sangat banyak ya. Sehingga di sini pengelasannya itu seperti ada bintik-bintik ya, yang bintik-bintik atau butiran-butiran dari kawat las yang cair tidak sempurna ya. Itu yang terjadi jika pengelasannya itu atau aksesorisnya itu terbalik ya. Nah, saya akan kembalikan ke posisi yang benar atau posisi yang normal di pengelasan yang tanpa gas. Nah, nanti perhatikan untuk hasilnya ya. Saya akan balik ini. Jadi untuk add clamp-nya itu atau stang masanya ada di posisi plus dan posisi negatif untuk tosnya ya. Saya akan ngelas.
Oke, ini hasil pengelasannya. Kita lihat bersama. Ini setelah kita sikat ya. Setelah kita sikat menghasilkan pengelasan yang sangat bagus sekali di sini. Jadi pengelasannya itu sangat sempurna sekali ya. Lihat, perhatikan ya. Ini pengelasan yang ad clamp-nya dia ada di positif. Ini yang ad clamp-nya itu ada di negatif. Jadi sangat berbeda sekali dari hasil dan pengelasannya. Maka dari itu, untuk pemasangan aksesorisnya jangan sampai terbalik ya. Saya akan buktikan kembali posisi yang salah ya, posisi yang ad clamp-nya ada di negatif ya, supaya memastikan benar-benar yakin ya. Ini posisi tosnya itu ada di plus dan ad clamp-nya itu ada di negatif ya. Oke, perhatikan untuk hasilnya. Di sini menimbulkan butiran-butiran dari kawat las yang matangnya tidak sempurna ya. Dan saya akan balik kembali posisi yang benar supaya lebih meyakinkan untuk pengguna mesin las mic tanpa gas ya. Oke, saya akan las. Oke. Saya sudah mengelas dengan sempurna ya. Oke, ini hasilnya. Sangat berbeda sekali ya. Jadi pemasangan aksesoris pada mesin las mic yang tanpa gas itu sangat mempengaruhi dari hasil pengelasannya ya. Sangat sangat mempengaruhi ya. Jadi pastikan aksesoris untuk pemasangannya itu benar ya. Oke, mungkin itu tips dari saya ya. Untuk pemasangan aksesoris yang fatal akan menimbulkan pengelasan yang sangat buruk ya.